di kloter ketiga kita akan memperkenalkan pemain lagi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para Aremania. Hari ini kita akan memperkenalkan dua pemain. Ya, jadi dua pemain. Yang pertama, pemain yang akan kita perkenalkan adalah salah satu pemain mantan dari pemain Arema di tahun 2012-2014, seorang winger yang lincah. Memang pemain ini sudah menjadi incaran di musim kemarin karena memang sesuai dengan kebutuhan tim. Asli Padang, teman-teman pasti sudah tahu semua, yaitu IM. Siapa? Siapa yang bisa jawab? Irsan Maulana. Yang kedua, sesuai juga dengan kebutuhan pelatih dan juga manajemen, kita juga mendatangkan pemain yang juga bermain di tim yang sama dengan Irsan musim kemarin. Ada yang tahu? Saya selalu lalu. Tadi ini tanggal 26 atau 27, karena memang pemain yang kita siapkan ini, mohon maaf, belum pamit ke klubnya. Kita harus menghormati klub yang lama. Nah, kita meminta pemain untuk menyelesaikan dengan klubnya secara baik-baik, pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Terima kasih sebelumnya sama Presiden Arema dan manajer sudah memberi kesempatan untuk balik lagi ke Arema. Kenapa saya memilih buat balik ke Arema itu mungkin panggilan hati ya mungkin. Saya kayak masih ada utang di sini. Kan? Ya kalau masalah target itu tergantung dari manajemen. Dari awal targetnya apa? Ya, sekedar bagi pemain dia mencoba berusaha untuk mencapai target itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Arema. Terima kasih. Oke. Sebenarnya tawaran dari Arema itu sudah dari tahun dari semenjak pelat. Cuman waktu itu belum persisnya saya di sini. Nah kebetulan kemarin ada tawaran dari Pak Ali teman saya. Saya nggak pikir lama, saya hubungi sama Gesa. Boleh saya gas aja langsung sana. Karena dulu pernah main di sini waktu Piala Presiden saya masih di Bali. Atmosfer penonton Arema itu luar biasa gitu. Jadi sempat kebayang, kalau main di sini tuh gimana rasanya gitu. Kalau dibilang modal ya, kita sama-sama setiap individu punya modal sendiri-sendiri. Yang terutama kaki. Nah yang kedua itu kerja keras dan kemauan.